Kedai Dobi Layan Diri sudah tidak asing bagi rakyat Malaysia. Biarpun majoriti rakyat sudah tahu tentang penggunaan mesin Dobi tersebut, namun kini itulah sebuah video yang memaparkan dua individu sedang membuat sesuatu yang jarang berlaku di kedai Dobi. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, seorang lelaki bersama pasangannya sedang berusaha untuk memasukkan tilam ke dalam mesin cuci. Biarpun tidak muat, namun mereka tetap berusaha untuk memasukkan kedua-dua tilam, seolah-olah tiada langsung rasa bersalah, biarpun menyedari bahawa tingkah laku mereka sedang diperhatikan oleh pelanggan yang lain.